Jadi mudah-mudahan bisa benar-benar nyampe di mereka yang membutuhkan. Karena memang ini adalah tugas saya, berarti tandanya Dewi Persik nggak boleh kaya sendiri, harus bisa kaya bersama. Mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang maha besar. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bersilaturahim dalam rangka agenda penyerahan bantuan 2.500 paket sembako untuk sopir angkutan umum yang diinisiasi oleh Yayasan Baik Hati. Saya menyerahkan kepercayaan kepada Bapak Dadang untuk dibagikan kepada yang kami butuhkan sasarannya, yaitu adalah teman-teman supir angkot. Teman-teman dari Baik Hati itu ngasih tahu ke kita, ini banyak sekali orang-orang yang minta dari supir angkot. Terus akhirnya kami mencoba menghubungi beliaunya, terus mendapatkan tanggapan yang baik, dan akhirnya saya bilang bahwa kebetulan Papi itu bukan hanya jadi polisi saja, nah, karena memang kan Papi saya bukan siapa-siapa, pangkatnya juga bukan siapa-siapa. Jadi cari tambahan lah dengan cara jadi supir angkot. Supir angkot mobil sendiri, terus juga yang ngernetin juga kakak saya. Intinya bahwa saya di sini pun berbicara apa adanya, ya ingin memotivasi juga. Pastinya kan bapak-bapak supir angkot ini punya anak-anak yang ingin anaknya bisa menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang tuanya gitu. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa gagal. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan susah ya mas, apalagi kalau pas nggak ada penumpang. Saya tahu gimana rasanya itu, karena ketika itu papi saya bilang kalau udah nggak ada penumpang itu cuma duduk-duduk aja, mana dilihat kanan kiri itu, aduh. Jadi sebisa mungkin hati aku tergerak gitu loh mas, Allah itu sudah ngasih lebih sama aku mas. Mbak, pekerjaan aku yang nggak pernah ada istirahatnya malah nolak-nolak terus gitu. Tapi Allah tuh selalu kasih, buat apa lagi uangnya kalau bukan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Yang memang kebetulan pasti papi saya di sana senang melihat saya seperti ini. Karena juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain walaupun tidak banyak. Jadi mudah-mudahan bisa benar-benar nyampe di mereka yang membutuhkan. Karena memang ini adalah tugas saya, berarti tandanya Dewi Persik nggak boleh kaya sendiri, harus bisa kaya bersama. Semuanya sudah saya punya, apalagi sih yang dicari. Kebahagiaan itu ada ketika saya bisa ngasih kayak gini mas, walaupun nggak seberapa mas. Saya tuh tenang gitu pikiran. Jadi saya kan otomatis cari ketenangan, bukan cari apa-apa gitu loh mbak. Mungkin kalau orang lain, saya nggak ngerti perasaannya gimana, tapi ketika saya bisa ngasih sama keluarga saya, sama orang-orang yang membutuhkan, itu ada ketenangan yang nggak bisa saya ungkapkan. Makanya saya makin awet muda gitu. Yang paling utama adalah setiap satu minggu kami selalu door to door ke tempat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang baik hati, Mi, aku wartawan Mi, aku mau ngasih 1.000 rupiah, nggak apa-apa sebenarnya, ibaratnya seperti itu. Jadi kami siap, siapapun itu berhak untuk memberi. Walaupun nanti pada akhirnya kembali lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam satu minggu kegiatan kami adalah, kan aku tiap 2 minggu kan gajian dari TV. Gitu. Jadi makanya aku pakai kegiatan seminggu sekali aku door to door gitu mas. Karena kalau langsung aku tiap hari bobrok juga, karena tim Baik Hati itu anak-anak muda mas yang belum berpengalaman bapak, yang masih kuliah, tapi mereka sangat positif sekali dan mendukung kegiatan ini gitu. Tapi survei dulu gitu yang bagian. Oh survei. Ya itu tadi aku nyuruh anak-anak. Jadi ada macam-macam, ada alam. Ini anak-anak muda ini semua dari Baik Hati. Ayo mas ikut gini-gini, dari mahasiswa macam-macam, ada Trisakti, ada ini. Saya kumpulin memang, oh mahasiswa mana, KTP-nya mana, saya mau lihat gitu. Jadi daripada mereka nongkrong, ngopi, nggak jelas, mendingan ikut kita. Kadang mereka bawa sendiri berasnya, bilang, teh mau bawa berasnya, buat, iya bawa gitu. Jadi memang rumah saya yang lama memang saya khususkan buat teman-teman yang memang, ya untuk tim Baik Hati. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Baik semua. Iya.